Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Mas Bro di Facebook maupun di YouTube Ahmad Yunus SP3. Kesempatan kali ini saya mau mereview website PPKS Simalungun ya. Ini tahun tanam 2018 dan kondisi buahnya sekarang seperti ini ya. Ya kurang lebih 1 meter dari tanah ya. Buahnya, mari kita lihat di kelilingnya gimana kondisinya ya. Ini buahnya dikarenakan pemupukannya kurang maksimal, tapi buahnya pun masih tetap dua tingkat ya, seperti ini. Dan ini ada beberapa yang matang ya. Kita lihat di sebelahnya gimana kondisinya. Ini saya tanam di perbukitan ya. Buahnya seperti ini. Dan ya ada beberapa kurang penyerbukan ya. Seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini menandakan kurang penyerbukannya. Kita lihat di bawahnya. Menggunakan pola tanam segitiga. Atau biasa disebut 45 ya. Segitiga sama sisi sama kaki. Sama sisi ya. Ini banyak dan ini ada bunga jantannya. Dan ada banyak LS dubis ya. Kembang penyerbuknya. Nah, ini kita lihat. Ya, buahnya seperti ini. Kebanyakan kurang pupuk ya. Kebanyakan pupuknya maksimal, hasilnya pun akan lebih wow ini. Kemarin karena harga jatuh murah jadi telat mupuk ya. Ini buahnya. Masih dua tingkat. Gulmanya masih seperti ini. Kita lihat ya. Mana? Buahnya ya seperti ini Mas Bro. Gimana kondisi buah sawit Anda kondisi sekarang ya, bulan Maret ini? Maret atau April ini? Ini masih hanya satu tingkat ini, tapi ada juga mulai muncul bunga baru ya. Oke, kita mulai dua tingkat ya. Nah ini bunga betinanya dan kondisi memang rata seperti itu ya. Nah itu buahnya tetap ada ya, karena posisi miring ke barat jadi agak cepat tinggi. Tahun tanam 2018 ya.
Masih juga dua tingkat ini. Mas bro.